老师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Hello para pecinta Battle Pro The Heavens dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan Kilim Kimindir. Wih, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan. Cerita masih berkancut dengan 4 tim yang telah mendapatkan kunci yang pada saat ini melesat menuju ke arah piringan tengah. Di tempat ini juga pada saat ini ada beberapa tim dengan kekuatan tempur tertinggi. Mereka berasal dari alam atas dan sosok-sosok ini berasal dari klan Dewa Api Kuno, Istana Bintang, Domain Bunga, dan Domain Laut. Mereka semua duduk bersila, sepertinya pada saat ini mereka tidak tertarik pada Pulau Mati. Sementara itu, pada saat ini 4 tim yang dipimpin oleh tim Psikis masih melesat ke dalam kabut. Pada akhirnya semua orang pada saat ini berdiri di jembatan hitam yang menghubungkan di antara daratan satu dengan daratan lainnya. Jembatan ini memiliki lebar yang sempit dan semua orang pada saat ini memandang ke arah kejauhan. Feng Chan juga pada saat ini perlahan berkata bahwa terbang benar-benar dilarang di tempat ini. Oleh karena itu mereka harus melewati jembatan hitam panjang ini untuk mencapai Pulau Kematian. Harap semua orang berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam air hitam yang berada di bawah. Tidak ada monster di dalamnya, tetapi air hitam ini berasal dari sungai Styx di dunia bawah. Kekuatan Doshan benar-benar akan terkikis menjadi ketiadaan dalam sekejap jika mereka mengenai cairan tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, 4 tim yang ada pada saat ini saling memandang. Suasana pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang karena di antara 3 tim pada saat ini benar-benar memiliki konflik. Hanya tim Psikis yang pada saat ini tidak memiliki konflik dengan semua tim. Feng Chan dan Ling Fei pada saat ini hanya bisa tertawa getir menyadari hubungan dari ketiga tim ini cukup menegang. Pada akhirnya Feng Chan segera menengahi ketegangan tersebut. Feng Chan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera menyeberangi jembatan. Untuk mencegah kecelakaan maka mereka akan lewat secara satu persatu. Tim kedua akan melintasi jembatan setelah tim pertama tiba di ujung. Tim Psikis memutuskan untuk menyeberang belakangan dan siapakah di antara mereka yang pada saat ini akan menyeberang terlebih dahulu. Semua tim pada saat ini masih saling memandang hingga pada akhirnya aliansi Doshan memutuskan untuk menyeberang terlebih dahulu. Jiang Ya pada akhirnya segera memimpin timnya perlahan menuju ke jembatan hitam yang panjang ini. Jiang Ya dan timnya pada akhirnya menghilang di dalam kabut dan setelah beberapa saat, Feng Chan pada saat ini segera bertanya kepada kedua tim yang tersisa siapakah di antara mereka yang akan pergi terlebih dahulu. Kedua tim pada saat ini saling memandang dan Xiaoyan bisa melihat tatapan dari serigala darah yang pada saat ini terlihat sangat kejam. Xiaoyan pada akhirnya lanjut tersenyum dan menatap ke arah Bin Chan yang merupakan pemimpin dari alam dewa darah. Xiaoyan lanjut berkata, apakah mereka pada saat ini akan menyelesaikan dendam ini di sini atau masuk dan menyelesaikan dendamnya nanti? Xiaoyan pada saat ini tidak menutup-nutupi perkara yang telah terjadi di antara mereka. Sementara itu, Bin Chan pada saat ini segera tersenyum tipis dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Bin Chan pada saat ini segera berkata bahwa mereka semua adalah tim di sini dan untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Jika Xiaoyan berbicara mengenai keluhan antara alam mereka, jika menghitung waktunya, seharusnya alam mereka pada saat ini sudah dilenyapkan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bin Chan, Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan kening. Kata-kata dari Bin Chan ini tidak diragukan lagi, mengungkapkan informasi yang sangat penting. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi suram dan Xiaoyan segera bertanya apa yang baru saja dikatakan oleh Bin Chan. Bin Chan pun tersenyum kembali ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan hanya mengulanginya sekali saja. Mungkin setelah Xiaoyan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam ini,
alam Xiaoyan akan benar-benar lenyap dari 3000 alam yang luas ini. Apakah Xiaoyan pada saat ini mengerti apa yang baru saja diucapkan oleh Bin Chan? Begitu Bin Chan mengeluarkan perkataan tersebut, aura Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba meledak. Xiaoyan memancarkan rasa membunuh yang kuat dan Xiaoyan menatap ke arah Bin Chan dengan mata dingin. Xiaoyan pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Bin Chan. Tampaknya alam dewa darah benar-benar telah menyerang benua Dodi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan perasaannya. Sementara itu di sisi lain, Bin Chan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan memang pada saat ini sangat kuat. Tetapi meskipun begitu, tim dewa darah juga telah mendapatkan keberuntungan dan telah menjadi kuat. Oleh karena itu, Bin Chan pada saat ini ingin memberitahu Xiaoyan bahwa mereka tidak takut kepada Xiaoyan. Aura dari kedua belah pihak pada akhirnya pada saat ini melonjak dengan gila-gilaan. Rancang di belakang Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan hati-hati. Wanita ini lebih kuat daripada Rancang dan Xiaoyan benar-benar harus berhati-hati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dengan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Sementara itu, Bin Chan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan yakin akan melakukan pertempuran di sini. Meskipun Xiaoyan dapat memenangkan pertempuran kali ini, tetapi sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menghadapi aliansi Doxian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan bersikeras untuk mengambil tindakan, tim dari Dewa Darah pada saat ini akan menemani Xiaoyan sampai akhir. Mendengar hal tersebut, wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin muram. Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh Bin Chan ini memang benar. Meskipun Xiaoyan menang di dalam pertempuran melawan Bin Chan, tetapi Xiaoyan tentu saja pasti akan menderita kerugian. Jika tim dari Aliansi Doxian mengetahui tim Fearless pada saat itu lemah, bukankah Aliansi Doxian akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang tim Fearless? Sementara itu, Ling Fei di sisi lain juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada Xiaoyan. Ling Fei berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan bertindak karena emosinya. Xiaoyan pada saat ini memiliki dua musuh yang sebenarnya dan jika Xiaoyan tetap melakukan hal tersebut, itu bukanlah langkah yang bijaksana di dalam ilusi ini. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menekan emosinya dan kesombongan Xiaoyan segera menghilang. Bin Chan juga pada saat ini tersenyum melihat Xiaoyan yang menurunkan auranya. Bin Chan lanjut berkata, bukankah lebih baik bagi mereka pada saat ini keluar hidup-hidup? Jika memang alam Xiaoyan benar-benar hancur, maka Xiaoyan hanya tinggal melakukan balas dendam. Bin Chan sangat berharap bisa melawan Xiaoyan jika pada saatnya tiba. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya menatap dingin ke arah Bin Chan. Sementara itu, Feng Chan pada saat ini segera bertanya kepada keduanya siapakah di antara mereka yang pada saat ini akan menyeberang terlebih dahulu. Pada akhirnya, Bin Chan pun segera memutuskan untuk mengajak timnya segera menyeberang. Setelah mereka menghilang di kabut, tim Sikis segera memasuki kabut diikuti dengan tim Xiaoyan setelahnya. Pada akhirnya, semua tim pada saat ini sudah sampai di ujung dari jembatan. Mereka pada saat ini sudah berdiri di Pulau Kematian dan segala sesuatu di sini tampak terlihat hitam. Air yang berada di sini benar-benar hitam, begitu juga dengan tanahnya. Bahkan kabut tebal yang memenuhi udara pun berwarna hitam dan setelah sampai di sini, suara gemuruh pada saat ini terdengar di telinga semua orang. Feng Chan pada akhirnya segera menatap ke sekeliling sebelum akhirnya segera berkata bahwa ia akan segera membukanya. Feng Chan pun segera melangkah maju dan keempat kunci di tangannya pada saat ini segera digabungkan. Begitu kunci ini muncul, kabut hitam di sekitar semua tim juga pada saat ini segera mundur membentuk lingkaran besar. Kunci yang telah tergabung ini juga tiba-tiba meletus menjadi seberkas cahaya yang langsung menembus ke kabut hitam. Semua orang pada saat ini seketika melihat adanya gerbang yang muncul di hadapan mereka.
Setelah selesai, kunci pada saat ini segera kembali terbentuk sebelum akhirnya Feng Chan segera mengembalikan kunci ini kepada semua orang. Dengan kunci yang pada saat ini telah kembali, Jiangnya segera memimpin tim dari aliansi Doshan untuk melesat maju. Tim Dewa Darah juga pada saat ini bergegas masuk melesat dipimpin dengan Bin Chan. Tim Sikis juga maju, begitu juga dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengajak seluruh anggota timnya untuk segera maju. Setelah kelompok Xiaoyan memasuki kabut yang redup, pada saat ini suara berdengung segera bergema. Xiaoyan segera memperingatkan semua orang untuk jangan menyentuh kabut hitam yang berada di sini. Semua orang mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan. Semua orang masih terus maju hingga pada akhirnya ada sesuatu yang pada saat ini menyentuh pergelangan kaki Xiaozan. Xiaozan pada saat ini terkaget-kaget dan segera melompat sebelum akhirnya berteriak bahwa di sini ada hantu. Xiaoyan pada saat ini juga sedikit terkejut dan segera menatap ke arah Xiaozan dan segera menyadari bahwa kabut di hadapan mereka pada saat ini segera menjadi suatu bentuk. Pada saat ini semua orang bisa melihat banyak hantu yang berbentuk wanita. Dengan teriakan Xiaozan sebelumnya, pada saat ini banyak hantu yang seketika menoleh ke arah kelompok Xiaoyan. Tanpa basa-basi, hantu-hantu ini segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk berhati-hati dan mereka harus bertempur dengan cepat. Semua orang pada saat ini mengangguk, begitu juga dengan Xiaoyan yang pada saat ini segera mengeluarkan pedang misterius. Kelompok Xiaoyan pun berhasil memusnahkan beberapa hantu sebelum akhirnya Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk bergegas. Xiaoyan pada saat ini menyadari meskipun hantu-hantu wanita ini berhasil dihancurkan, tetapi mereka terbentuk dari kabut dan mereka dapat kembali pulih dalam waktu yang cukup cepat. Terlebih lagi, Xiaoyan juga menyadari bahwa ketika Xiaoyan melonjakan api surgawi Xiaoyan ini benar-benar ditelan oleh kabut. Pada akhirnya bersamaan dengan semua orang yang bergegas, pada saat ini segera muncul pilar putih di hadapan semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang pada saat ini segera tersedot ke dalam pilar putih. Semua orang pada saat ini berusaha untuk menstabilkan sosok masing-masing, tetapi tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Pada saat ini tubuh semua orang benar-benar tidak mampu melawan tekanan tersebut. Tetapi meskipun begitu, ketika Xiaoyan merasakan kekuatan hisap tersebut, Xiaoyan menyadari sepertinya mereka pada saat ini sedang dibawa ke tempat lain. Pada akhirnya teleportasi ini pun berlangsung dengan singkat dan tubuh dari setiap orang pada saat ini tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya. Mereka pada saat ini muncul di ruang asing dan tak lama semua orang seketika terpana. Setelah menstabilkan sosok masing-masing, mereka pada saat ini melihat banyak sosok yang tergantung di ruangan ini. Ekspresi semua orang pada saat ini terkejut karena mereka pada saat ini melihat sekelompok sosok yang berdiri yang ternyata adalah tim dari aliansi Doshan. Mata Xiaoyan juga perlahan menatap ke atas dan langsung tertuju kepada Jiangya yang merupakan pemimpin dari kelompok ini. Kemunculan dari Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini segera menyebabkan kegemparan. Tim dari aliansi Doshan juga segera menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini baru saja muncul. Jiangya pada saat ini berdiri di antara kerumunan dan dengan tajam menatap ke arah tim Fearless. Jiangya pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan dan dapat dengan jelas dirasakan bahwa Jiangya telah mendapatkan sebuah warisan. Tatapan Jiangya pada saat ini dipenuhi dengan perasaan mendominasi. Terlebih lagi ketika ia mengetahui bahwa Xiao Yueli pada saat ini tidak berada dengan tim Fearless. Jiangya benar-benar tidak memperhitungkan tim Fearless dan benar-benar akan dapat dengan mudah menghancurkan tim Fearless. Jiangya pada akhirnya perlahan mengangkat kelapanya dengan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh. Dengan penuh cibiran, Jiangya segera berkata, "Sungguh mengejutkan karena tim Fearless berada di sini. Apakah mereka pada saat ini berencana mencuri warisan dari istana ini dari aliansi Doshan?" Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini perlahan mendarat di alun-alun di depan istana. Mata Xiaoyan juga menatap ke arah Jiangya dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya.
Xiaoyan berkata, karena mereka semua ada di sini, tentu saja mereka harus meraih warisan tersebut. Bukankah apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini adalah sebuah kebenaran bagi jenderal yang telah dikalahkan? Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun tersenyum tipis meledek ke arah Jiang Ya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tim Fearless pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, tim dari Aliansi Doshian pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi muram setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jiang Ya pada saat ini juga sedikit melangkah maju dan berkata bahwa Xiaoyan telah beruntung karena bisa mengalahkan Jiang Ya sebelumnya. Tetapi kali ini Jiang Ya tidak akan gegabah, dan oleh karena itu, hari ini adalah balas dendam Jiang Ya kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan benar-benar akan mati. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini dengan tenang masih menatap ke arah sosok Jiang Ya. Tubuh Xiaoyan juga memancarkan rasa dingin yang tak terbatas ketika Xiaoyan pada saat ini kembali meledek apakah aliansi Doshian itu memang hebat. Mendengar hal tersebut, Jiang Ya pada saat ini hanya tersenyum dan menatap tajam ke arah Xiaoyan yang baru saja meledeknya. Pada saat ini di alun-alun istana, dua sosok saling berhadapan dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Xiaoyan pada saat ini mengetahui bahwa saat Xiaoyan tiba di Pulau Kematian ini, Xiaoyan ditakdirkan untuk melakukan pertempuran besar di antara kedua tim. Tetapi Xiaoyan tidak menduga bahwa pertempuran ini benar-benar akan terjadi lebih cepat daripada yang diharapkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa mereka benar-benar akan kesulitan jika berhadapan dengan Jiang Ya sebelum mendapatkan warisan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tim Fearless pada saat ini benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Xiaoyan pun mengamati sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan adanya jalan keluar. Oleh karena itu pertempuran hari ini pasti tidak akan bisa dihindari dan Xiaoyan tidak punya pilihan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertempur mati-matian berhadapan dengan Jiang Ya di sini. Sementara itu di sisi lain, Jiang Ya pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin banyak basa-basi dengan tim Fearless. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan origin abadi yang ganas di tubuh Jiang Ya yang melonjak dan meledak. Tekanan yang kuat tiba-tiba memenuhi sekeliling dengan origin abadi yang kuat yang mengeluarkan suara mendengung. Jiang Ya pada saat ini mengulurkan telapak kakinya ke depan dan tombak di tangannya segera mengembun menjadi 6 lapisan bayangan. Jiang Ya segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat D dan pada saat ini bersiap untuk menyerang ke arah tim Fearless. Kekuatan dari Jiang Ya ini pada saat ini membuat wajah Rancang berubah menjadi serius. Meskipun kekuatan Rancang telah meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan Jiang Ya pada saat ini, Rancang benar-benar masih merasakan ketar-ketir di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu, Rancang pada saat ini memantapkan diri untuk segera bertempur melawan Jiang Ya. Aura tahap akhir Doshian bintang 6 milik Rancang juga pada akhirnya seketika melonjak. Origin abadi pada saat ini seketika mengalir ke dalam tubuhnya sebelum akhirnya meletus ketika Rancang melesatkan tinju. Di sisi lain, Jiang Ya juga pada saat ini melesatkan tombaknya hingga pada akhirnya benturan segera terjadi. Sebuah tombak dan sebuah tinju pada saat ini berbenturan mengakibatkan energi yang dipenuhi dengan kekerasan melonjak ke segala arah. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar telah resmi dimulai. Keduanya memiliki origin abadi yang sangat kuat dan guncangan yang disebabkan oleh pukulan ini secara langsung membuat semua orang mundur dengan keras. Semua orang pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing dan orang-orang dari kedua belah pihak pada saat ini bersiap untuk bertempur satu sama lain. Sementara itu pada saat ini ledakan kembali terjadi di pusat benturan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini masing-masing mundur. Rancang mundur dengan keras dan terlihat bahwa Rancang pada saat ini benar-benar mengalami sebuah kerugian. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini masih terlihat tenang dan santai setelah benturan di antara keduanya. Mata Rancang pada saat ini bersinar ketika melihat ke arah Jiang Ya yang masih tidak terluka.
Rancang tanpa sadar bergumam, tidak hanya Erijin Abadi yang kaya, tetapi kekuatan fisiknya juga cukup kuat. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jiang Ya hanya tersenyum menatap ke arah Rancang yang sepertinya benar-benar terjekut. Tetapi meskipun Rancang pada saat ini mengalami kerugian, dengan Rancang dan Xiaoyan yang bekerja sama untuk menghadapi Jiang Ya selama Jiang Ya bisa dibunuh, anggota lain dari tim aliansi Doshan tentu saja tidak perlu untuk dipedulikan. Pada akhirnya Xiaoyan dan Rancang saling memandang sebelum akhirnya keduanya segera menatap tajam ke arah Jiang Ya. Sementara itu di sisi lain, Jiang Ya pada saat ini segera meledek ke arah Rancang dan Xiaoyan. Jiang Ya berkata benar-benar akan lebih nyaman bagi mereka berdua untuk mati bersama. Oleh karena itu pada saat ini Jiang Ya akan menyingkirkan mereka secepat mungkin. Mendengar hal tersebut, pada saat ini Rancang tanpa banyak basa-basi segera melambaikan tangannya dengan penuh amarah. Wajah Xiaoyan juga pada saat ini tanpa ekspresi karena Xiaoyan benar-benar sangat muak setelah mendengar terlalu banyak pidato pembuka seperti itu. Tanpa banyak omong kosong, baik Xiaoyan dan Rancang pada saat ini segera menginjak telapak kaki mereka dan melesat. Lautan api menyala di sekitar Xiaoyan menyebar dengan cepat dan sosoknya seperti matahari terik yang bersinar. Sosok Rancang juga pada saat ini membawa angin kencang dengan tinjunya yang besar yang dilesatkan. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini telah melejit setelah Xiaoyan meminum pil yang telah disempurnakan. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah mencapai puncak Doshan bintang 5 dan Xiaoyan benar-benar akan mengeluarkan semua kemampuannya. Sementara itu di sisi lain, Jiang Ya pada saat ini masih memegang tombak di tangannya dan sosoknya berdiri dengan penuh dominasi. Sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dan Rancang yang bergegas ke arahnya dan senyum pada saat ini segera muncul di mulutnya. Bersamaan dengan hal tersebut, aura dari bintang 7 di dantiannya seketika melentus dengan energi origin abadi yang kaya. Intensitasnya benar-benar tak tertandingi oleh Doshan bintang 5 Xiaoyan maupun bintang 6 Rancang. Origin abadi yang besar pada saat ini mengalir ke tombaknya dan seluruh alun-alun pada saat ini tampak bergetar. Jiang Ya pada akhirnya melangkah maju dengan kakinya dan sosoknya segera melesat menuju ke arah serangan Xiaoyan dan Rancang. Jiang Ya pada saat ini kembali mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di. Raungan binatang buas terdengar dengan Jiang Ya yang melesat dengan sangat cepat dan kekuatannya yang ganas. Ruang di sekitar Jiang Ya pada saat ini seolah-olah terdistorsi. Di belakang Jiang Ya seolah-olah naga perak meraung menyelimuti cahaya perak dari tombak miliknya. Tombak ini pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan dan Rancang dan setiap cahaya perak yang melintas meledak dengan cahaya dingin. Jiang Ya tidak menahan diri dan serangan ini benar-benar ditujukan untuk membunuh Xiaoyan dan Rancang secara langsung. Sementara itu di sisi lain menghadapi penampilan Jiang Ya yang mendominasi. Xiaoyan pada saat ini sudah menggenggam 300 teratai api dengan erat di tangannya. Setelah Xiaoyan menerobos ke tubuh guntur sejati, tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini tentu saja menjadi lebih kuat. Hal itu juga berarti bahwa tinju nirwana yang pada saat ini akan dilesatkan oleh Xiaoyan tentu saja menjadi semakin kuat. Wajah Jiang Ya di kejauhan juga pada saat ini serius. Jiang Ya tampaknya pada saat ini mengingat kejadian pertempuran sebelumnya bersama dengan Xiaoyan. Pada saat itu kekuatan Xiaoyan langsung meledakkan tubuhnya menjadi puing-puing. Namun Jiang Ya pada saat ini sangat yakin bahwa Xiaoyan sudah tidak memiliki kekuatan yang seperti itu lagi. Pada akhirnya Jiang Ya memantapkan sosoknya dan ketiga sosok pada akhirnya segera bertabrakan secara langsung. Banyak benturan segera terjadi dan segala sesuatu di sekitar mereka pada saat ini seolah-olah sedikit terhenti. Seluruh ruang pada saat ini bahkan seolah-olah mengikuti benturan di antara mereka. Kekuatan yang luar biasa kuat pada akhirnya segera menyapu dengan gila-gilaan. Orang-orang yang bertempur di alun-alun juga pada saat ini bertempur dengan sangat sengit. Namun di tengah-tengah pertempuran ini mereka semua pada akhirnya segera tersebar ke segala arah.
Sementara itu di pusat benturan pada saat ini, dua sosok segera terpantul kembali dari cahaya benturan. Dua sosok ini terlihat sedikit memalukan dan keduanya pada saat ini segera menstabilkan diri masing-masing. Pada saat ini retakan muncul di baju besi spiritual milik Xiaoyan. Ada bekas luka yang menyilaukan di dada Rancang dan darah pada saat ini mengalir di sudut mulutnya. Mata Rancang dan Xiaoyan pada saat ini juga terpaku ketika keduanya menatap ke arah Jiang Ya. Keduanya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan fisik dari Jiang Ya benar-benar sangatlah kuat. Setelah pukulan ini, keduanya pada saat ini terluka. Energi di tengah benturan keduanya juga pada saat ini segera menghilang dan sosok Jiang Ya segera terlihat. Jiang Ya pada saat ini perlahan berjalan dengan ekspresi yang terlihat bangga dan mata yang dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jiang Ya pada saat ini berada di atas angin dan Jiang Ya hanya tersenyum menatap ke arah Xiaoyan dan Rancang yang terlihat seperti gembel. Jiang Ya pada akhirnya bergumam bahwa tubuh kaca yang telah mendapatkan jiwa yang telah diberikan oleh Tuan Suning ini benar-benar sebuah harta karun. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dua cecunguk ini akan mampu berhadapan dengan Jiang Ya dengan kekuatan fisik Jiang Ya yang menakutkan? Di sisi lain, pada saat ini ketika melihat Jiang Ya yang berjalan perlahan, mata Xiaoyan dan Rancang sedikit menyusut. Keganasan Jiang Ya ini benar-benar melebihi imajinasi dari mereka. Baik itu kekuatan fisik ataupun doki, semuanya benar-benar melampaui kedua orang ini. Baik Xiaoyan dan Rancang pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan gigi dan berpikir bagaimana cara menghadapi Jiang Ya. Sementara itu, pada saat ini di langit tiba-tiba terdengar suara badai petir. Awan petir terbentuk pada waktu yang tidak diketahui dan pada saat itu guntur dengan lengan yang tebal segera berkedip-kedip. Jiang Ya pada saat ini tidak memperhatikan hal tersebut dan matanya yang dingin masih tertuju kepada Xiaoyan dan Rancang di kejauhan. Xiaoyan dan Rancang pada saat ini memiliki wajah tanpa ekspresi dan meskipun mereka terluka oleh pukulan sebelumnya, hal itu masih tidak cukup untuk bisa mengalahkan mereka berdua. Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Rancang dan menyadari tampaknya Rancang pada saat ini cukup terluka parah. Xiaoyan juga menyadari pada saat sebelumnya Rancang sebenarnya telah menahan sebagian besar pukulan dari Jiang Ya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan kembali menoleh ke arah Jiang Ya yang pada saat ini perlahan-lahan mendekat. Sementara itu awan petir bergulung di udara dan busur listrik melintas di seluruh tubuh Xiaoyan. Dua guntur merah di tubuh Xiaoyan pada saat ini bahkan terlihat lebih menyilaukan. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya sedikit ke arah langit dan awan petir menderu dan guntur pada saat ini bergejolak. Xiaoyan segera berteriak ketika Xiaoyan menggunakan teknik tubuh guntur dewa kuno tubuh guntur sejati. Xiaoyan pada saat ini memegang guntur di tangannya dan guntur ini segera bercampur dengan dua guntur merah. Kekuatan guntur yang dahsyat tiba-tiba meledak sebelum akhirnya guntur tersebut segera mengubah arahnya dari tubuh Xiaoyan melesat ke arah Jiang Ya. Ledakan pada saat ini segera terjadi bersamaan dengan guntur yang terus merambat. Mata Jiang Ya tiba-tiba menyusut dan tombak di tangannya pada saat ini buru-buru diulurkan. Tombak pada akhirnya segera bertabrakan dengan ujung senjata badai yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Petir yang terbungkus dari tombak badai ini segera menyebar ke jari-jari dan lengan Jiang Ya hingga ke seluruh tubuhnya. Guntur segera meledak di tubuh Jiang Ya dan segera setelah itu jubah Jiang Ya hancur berkeping-keping hingga bahkan rambutnya berdiri tegak. Ledakan ini pada akhirnya membuat Jiang Ya pada saat ini mundur dengan panik. Sementara itu senjata badai petir pada saat ini segera terbang kembali ke awan petir dan mulai bersiap untuk serangan berikutnya. Jiang Ya pada saat ini memiliki ekspresi kejut di wajahnya dan segera berteriak ternyata Xiaoyan benar-benar bisa mengendalikan guntur. Jiang Ya menatap tajam ke arah Xiaoyan dan meskipun Jiang Ya pada saat ini terlihat seperti gembel, aura dari Jiang Ya masih kuat seolah-olah serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Jiang Ya. Sesungguhnya kekuatan petir yang telah dilesatkan oleh Xiaoyan ini sudah cukup dahsyat.
Bahkan jika yang menerima serangan ini adalah dosen bintang 6 atau bahkan bintang 7 biasa, mereka benar-benar akan menderita kerugian yang cukup fatal oleh serangan tersebut. Namun Jiang Ya adalah seorang dosen bintang 7 dengan kekuatan fisik yang sangat kuat, oleh karena itu serangan tersebut tidak banyak berpengaruh. Jiang Ya pada akhirnya kembali meledek ke arah Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar merepotkan. Trik ini benar-benar trik murahan yang hanya bisa menghancurkan pakaian dari orang lain. Jika Xiao Yan hanya memiliki serangan seperti itu, maka Jiang Ya khawatir Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan segera mati. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Kekuatan Jiang Ya ini benar-benar telah melebihi harapan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengirimkan transmisi suara kepada Ding Yue ketika Xiao Yan bertanya bisakah Fallen Angel untuk digunakan. Ding Yue pun segera berkata bahwa itu belum sempurna. Meskipun Fallen Angel dapat digunakan, tetapi waktunya untuk bertempur tidak lebih dari sebatang dupa. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening karena pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatan dari Fallen Angel. Xiao Yan berpikir dengan kekuatan fisik dari Fallen Angel yang setara dengan Dogat, tentu saja ia akan mampu bersaing dengan Jiang Ya yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi dan perlahan-lahan segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya. Api surgawi juga kembali meledak di tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya api surgawi ini dituangkan ke dalam pedang berat misterius. Mata Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah Jiang Ya dan Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan harus berjuang keras dalam pertempuran ini. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik klon bayangan ekstrim dan origin abadi Xiao Yan seketika melonjak. Klon yang persis sama seperti Xiao Yan pada saat ini segera terkondensasi di sampingnya. Namun pada saat ini klon yang terbentuk tidak memegang pedang berat misterius di tangannya. Pada saat ini ada 300 sinar teratai api yang terkondensasi langsung di telapak tangan dari klon Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah rancang dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus melakukan pertempuran ini dengan baik. Rancang juga pada saat ini mengangguk dan origin abadi yang kuat kembali melonjak di tubuh rancang. Xiao Yan pada saat ini segera mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno secara ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini bersiap melesat menuju ke arah Jiang Ya. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan klon Jiang Ya sedikit terjakut. Jiang Ya segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki keterampilan bertarung yang fantastis. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Ya. Xiao Yan mengepalkan pedang berat misterius dengan kedua tangannya dan bersiap untuk menyerang. Dua petir merah juga pada saat ini menyala di lengan Xiao Yan dan Xiao Yan juga benar-benar meningkatkan kekuatannya hingga ke tahap yang ekstrim. Jiang Ya pada saat ini melambaikan tombaknya menghadapi pukulan rancang dan Xiao Yan, begitu juga dengan klon milik Xiao Yan. Wajah Jiang Ya pada saat ini masih tetap acuh tak acuh dan Jiang Ya berpikir tidak peduli bagaimana Xiao Yan dan rancang berjuang. Jiang Ya benar-benar akan bisa menghancurkan mereka berdua dengan kekuatan absolut miliknya.